Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Anwar Ibrahim tidak pernah bohong tapi ditipu berkali-kali. Ulasan sepenuhnya. Riuh rendah apabila MKT UMNO yang juga ahli Parlimen Pasir Salak, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, mendedahkan beliau bersama beberapa ahli UMNO menandatangani akuan bersumpah SD menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sejujurnya, ini bukanlah perkara mengejutkan kerana sebelum ini Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz pernah mendedahkan hal sama. Malah selepas pendedahan tersebut, berlakunya perebutan kuasa dalam kalangan ahli UMNO hingga tercetus pilihan raya negeri Melaka, Johor dan Sabah. Saya rasa pergolakan dalaman UMNO tidak perlulah pembangkang beria-ia mengulas kerana kita sendiri masih lagi terkapai-kapai untuk bersatu dalam gagasan pembangkang. Mungkin Pakatan Harapan perlu kuatkan perpaduan dalam komponen parti dahulu. Ketika kerajaan masih lagi berantakan, kita perlu ambil peluang ini untuk menguatkan PH, bukan sebaliknya. Mungkin benar Anwar orang yang berprinsip sehingga rela ditipu berkali-kali. Tetapi naratifnya agak mengecewakan kerana beliau menerima sokongan daripada geng kleptokrat sendiri walaupun anggota akar umbi PKR menolak cadangan ini. Malah gerakan anti-establishment seperti Rafizi Ramli akhirnya menang pada pemilihan parti akibat percaturan kuasa yang tidak menguntungkan rakyat, malah imajinya sendiri. Saya rasa ada kebenaran pada dakwaan Rafizi sebelum ini. Jika benar Presiden PKR itu mendapat sokongan, ya bukanlah sesuatu perkara yang dibanggakan kerana sehingga hari ini beliau gagal menempatkan diri menjadi Perdana Menteri akibat ditipu. Untuk ini saya menyalahkan individu-individu yang memberi nasihat tidak sepatutnya kepada Anwar. Saya rasa sudah tidak perlu kita merayakan pergolakan dalaman parti kerajaan hari ini. Hakikatnya kita masih lagi gagal menambat hati para pengundi untuk mengundi kembali PH. Utusan.com Yuslaini Azmi, Setiausaha PKR Cabang Batu. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.